Untuk kalian yang baru pertama kali masuk ke kelas ini, kami ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng biar kalian langsung tahu kalau ada video seru terbaru. Channel Akita Valentina di Gereke Gema. Belajar ngegame, belajar. Ikut terlalu lebay. Masa kalian seantusias ikut kayak harus ya, harus kubudayakan ya head voice. Oke, hari ini kita akan memainkan sebuah game yang sangat aku suka banget dari serial Dark Domes ya, yang berjudul Ghost Case. Kemarin kita sudah nggak sampai seperempat sih Andrew, sih ngentekno satu venue, iku angel banget re. Apakah kita bisa lolos kali ini? Kali ini yuk kita langsung simak saja yo. Press circle to start. Kalau kalian suka sama konten-konten seperti ini, silakan like saja dan subscribe. Tentunya just hit the button on, hit the button on. Alright, langsung continue atau new game? Perjuanganku hingga di titik ini itu sangat berat. Oke, continue. Press circle to start. Apakah kita akan menyelamatkan Mbak Kunti dengan segala-galanya? Kita lihat hari ini, kita akan mengendas lagi, alright? Oh ya, kemarin kita nemu apa? Kok lali? Saya apa tak pindahin ya? Lo tak geser ke sini kayaknya. Tidak ada yang bisa digelek. Ini sudah. Ini sih belum. Oh. Oh, wait a second. Ke sini. Berarti ke angka 7. Oke, terus. Enggak. Tinggal clue tentang menitnya ya. Menitnya yang kita belum punya. Dicoba sih cici-cici sih kayaknya. Tidak bisa tentunya. Tidak boleh menebak-menebak. Oke, telepon sudah. Lampu sudah. Adakah yang bisa kita buka dengan item yang kita punya di kantor? Tidak sepertinya. The jawaban is no. Tentang ikan ini juga gimana ya? Gak ada. Kita balik ke murder house. Kita coba lihat ikan. Ikan. Ikannya diapain? Dibatuk gak mau. Atau kita butuh jaring ya? Ada puzzle tentang warna nggak, Rek? Kan ikannya berwarna, terus maybe iso dijadikan a clue, maybe. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one.
Rek, aku nemu no. What is this? Burung hantu. Kita harus melakukan sesuatu dengan burung hantu, but I don't know what. Cewilik pisan. 3:28 a.m. Tentang puzzle ini tak jelas. Setelah muter-muter jadi kan kita dapetin jarum ini dari banyak tempat kan ya, ketika di apa kompor, di vas sama satunya tuh di mana aku lupa. Nah, terus habis itu perhatikan setiap arah ketika jarum ini ditemukan, dan itulah petunjuknya kawan-kawanku. Dan untuk dua jarum lainnya tuh ada clue-nya di buku kok. Di sini. Ini sama buku yang tadi udah hilang karena sudah terkrek. Oke, pintu ini buat di mana ya? Apakah ini untuk di lemari yang ini? Ya, tentu saja. Oke, ikan, makanan ikan, dan jas warna pink. Ikan ya, kita kasih makan ikan dulu kali. Ikan, ayo makan yuk. What's going on? Lanjut. How weird. Now the fish look different. Tadi mutan. Apa nih? Oh. Wah, makanannya jadi mutan ya. Terus gimana ini? 1 2 3 4 5. 1 2 3 3. Kok banyak ya? I don't know. Iki temen gak seru. Keluarkan aku dari sini. Apakah kurang satu pion lagi? We'll see. Okay. Rek, kalian sudah gak? Kita coba ya, kita coba. Si, aku gak mau bocor di si, aku gak mau bocor ke kalian dulu. Kita coba dulu, like, memang teori ini benar. It will be great. Oke, jadi aku menemukan similarity atau kesamaan antara ini. Kalian ingat ini empat ikan ini kita harus apalin urutannya. Jenong, panjang, mulut, nonong. Oke. Jenong panjang ya? Kok wis gak apal sih aku? Oh iya. Jenong, strip dot swirl moon. Kita cobakan itu di sini. Strip. Kok wis gak apal aku? Strip dot kayak S swirl moon. Bingo. Yuk, chestnya udah komplit 4 kayaknya. Ya, masih bling. Mas, jangan muncul tiba-tiba dong. It seem that he moving the tokens. Oke. Thank you. Anything you do, thank you. Lanjut. Untuk buletan yang ada di lemari itu, baik. Ini taruh sini ya teman-temanku, para siswaku sekalian.
Habis itu saya nggak tahu ngapain nih. Mohon maaf nih, saya nggak tahu ini gimana nih. Nggak tahu mbak. Merah, biru, hijau, dan ungu. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Ah, aduh, itu ruwet sekali. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu bagaimana bisa seruwet itu. Tak kira tuh kota ek bakal kecil, rek. Di kota Jasman ternyata kota sing besar. Kita dapat slide hologram apalah itu. Dan dapat surat. Kita dapat surat dari siapa? Oke, lanjut. Apa ini? Projector slide. Letter. Yuk kita tonton projector slide di police station. Okay. Sorry. Mas sibling ya. Masnya Mbak Kunti, terus sama seseorang, entah siapa. Terus that's Dan. Ini Mas Dan. I can see his address in the photo. I should go investigate. Okay, bau-bau kita akan pindah rumah, pindah tempat ya. Okay, lanjut. Lokasi ketiga. Pak, wes nulis ya Pak. Okay. Lian's houses. Okay, next. Mereka bertiga bestie. Okay. Numpa unta bersama. Okay, kosong. Itu tandanya kita harus ke rumah Liam sekarang. Yo. Liam. Tetot. Ganteng sekali Mas Liam ini. Yes, what do you want? Nama saya Ren Larson, saya detektif. Saya sedang menyelidiki tentang sebuah kasus homicide di Alba Sibling, yang melibatkan Alba Sibling. Itu kasus sudah lama sekali. Dan aku sudah memberikan seluruh pengakuanku, keteranganku, dan lain sebagainya, alibi semuanya sudah. Aku gak mau bicara tentang itu lagi. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus bicara dengan dia. Go away. Selipi surat ya. Come in please. Let's talk. Kira-kira apa sih surat itu ya? Komoro-moro let's talk. Do you know someone who wants to hurt them? Did you notice anything strange? Kamu mendapati hal yang aneh sebelum kejadian? Apa isi suratnya? Kapan kamu terakhir ketemu mereka? Kayaknya do you know someone to hurt them ya? Seseorang yang kemungkinan bisa menyakiti mereka. Tidak, mereka berdua itu sangatlah ramah ya. Tapi sebelum kejadian mereka merasa persecuted, kayak apa? Tersiksa ngono lho, persecuted. Dan karena mereka melihat seseorang riwa-riwa di rumah mereka ngono. Dan melihat beberapa bayangan dan hal-hal aneh. Dan mereka bertingkah aneh selama beberapa hari. Kapan terakhir ketemu? Satu hari sebelum kejadian,
mereka datang ke sini untuk to give me back a borrow, mengembalikan buku yang mereka pinjam. Inside the book, dalam buku itu ini, ada ini. Aku gak pernah tahu ini apa artinya, tapi mungkin bisa berguna. Semoga kamu bisa menemukan jawabannya. Oke. Apa kamu melihat ada yang aneh sebelum kejadian? Ya, mereka terburu-buru meninggalkan rumah mereka. Dan katanya mereka bisa merasa aman di sana. Sebelumnya mereka sangat-sangat ramah loh. Tapi sebelum kejadian, ada satu tingkah mereka itu berubah. Dan kayak semakin takut, defensif itu kayak waspada terus. It was all somber. Suratnya ngomong-ngomong tentang apa ya? It wasn't your fault. Apa maksudmu? Pergi ke acara pemakaman mereka itu adalah murni ideku. Dan beberapa minggu sebelum apa kejadian, we snuck into cemetery one night to hang out. After that, they were different, like distant, never someone's dream. Hah? Ya apa? Going to the cemetery was cemetery ne sopo coba? Cemetery ne sopo? Ini udah tak tanyain semua. Berarti kita enggak anu ya. Kiranya terjadi pada dua bersaudara ini. Kita nemukan owl lagi ya. Dan ternyata owl itu adalah collective item yang bisa kita kumpulkan, oke? Okay? Resume. Alright. Alright, kita di sini lagi dan aduh, masih mencoba kesana kesini. Hah? Apa? Kenapa? Kenapa bisa begitu? Kenapa? Jelaskan, saya muter-muter tadi gak nemu apa-apa loh, Pak. Mohon maaf nih. Aduh. Kita penti coba. Kayak pernah tahu ini dek mana? Oh iya. Sek. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mangkel aku. Kayak kadang lepas ngerasa buntuku, buntu sangat ngono. Oke, ya, pelan-pelan ya, banyak jump scare. Oke, dia menunjuk ke arah sesuatu ya. Oke. Wati kumara zong ngono lho. Pliers, oke, kita dapat pliers. I can reach it, oke.
Oke. Apaan lo coba? Coba dari yang paling rendah ya. Oh! Bener! Rasel! Dan masih mau secure mana? Oh my god. Oh my god. Baik. Baik, tuan. Kotak apa ini? Oke. Oh, koper dan botol itu berhubungan. Baik. Dari botolnya ya. Sing nomor siji iki sing endi coba? Oh, anu iki. Jadi yang kata botol sosro iki half moon. Di half moon iki. Oke. Okay. Yang kedua Sorry ya, roto anu. Ini jam beker. Tak wara jam beker ya rek ya. Oke, okay. Terus sorry. Ini. Emang? Oke. Okay. Move ke sini. Yang ini ya, kayak gentong. Ini. Oke, okay, langsung ketemu. Mantap. Terus ini I guess. Ya memang bentuknya lali. Lingkaran dan diapit garis. Oke. Dan yang terakhir adalah ini. Salah ya. Ini tuh yang mana? Oh, lingkaran segitiga. Cekak lali. Lingkaran segitiga. Of course. Dan kita susah-susah buka itu dan dapat seutas tali. Seutas kabel. Thank you so much loh. Let's go. Pengait. Oke. Kayaknya buat di sini deh. Center and another book. Oke. Another book ya. Kosong. Mau ngapain sama buku kosong, tuan? Mungkin akan berguna untuk menulis-menulis ya. Oke, kita dapat 2 simbol.
apa-apaan itu. Teman-teman, kenapa setiap kode yang aku pecahkan itu selalu membuatku depresi? Depresi hingga ke tulang. Ini buat di mana? Oh, laptop kita di kantor. Oke, ke kantor. Floppy disk. Kemudian lah, oke, kita baca ya. Hari Selasa jam 10. Aku membantu Ana pindahan. Alamat barunya Ana itu 1014 Andromeda Street, Jalan Andromeda. Hari Kamis jam 9 itu ujian akhir tengah semester. Final exam. Jumat itu ke kuburan sama Ana dan Lian. Kenapa mereka kudu nang kuburan sih? Ana. Kayaknya itu teman mereka ya. Gak kayaknya, Pak, kan fotonya kelihatan bareng. Ih, bapaknya seleksi detektif dulu gimana, Bapak? And next. Hah, kayaknya aku harus menyimpan alamat ini. Karena harus bicara sesuatu yang penting. Oke ya, kita mencatat alamatnya. Ana. Ana House. Oke. Kuburan itu adalah tempat yang sangat aneh. I no longer feel safe. Aku merasa tidak aman lagi di sini. Aku merasa ada seorang yang mengawasiku terus-menerus. We shouldn't have gone. Kayak harus pergi deh kita. Mungkin saja kita membangunkan sesuatu yang tidak kita tahu. Aku harap bisa mengulang waktu dan tidak ada hal buruk yang terjadi ke kita. Parean sih, dolen kok ya nang kuburan. Dah. Loh. Wes ah. Tuh lo, makanya lah dinasihatin orang tua aku manut. Oke, next owl. Half broken medallion, it's weird. Oke, kita ke rumah Ana ya. Assalamualaikum, Ana. Ting tong. Oh, kalungnya. Selamat sore Bu, saya Ren, detektif. Aku ingin menanyakan sesuatu tentang pembunuhan saudara kembar. Enggak kembar. Pergi, saya tidak ingin membicarakannya, Tuan. Kayaknya aku harus nyogok dia pakai sesuatu. Yang penting bukan roti boy. Waduh, gak kepingin ngomong tapi jendela dibuka, suwon lo ya. Ini mbak, tak kasih mbak. Apa bedanya buka jendela dan buka lawang? Oh, it's cute. Oke.
what happened in the cemetery? Kita tuh cuma main-main aja, Pak. Tapi kayak akhir kisahnya itu buka kuburan gitu loh. Seharusnya kan kita gak boleh gitu ya. Tapi without intention to hurt someone. Aku gak ngerti aku. Aku gak pernah ke kuburan lagi semenjak hari itu. Iyalah, aku kena balak ngono aku. Saya sempet-sempet deh golek owl. When the last time you saw them? Aku masih kelihatan mereka di pagi hari sih, ketika hari kejadian. I kept Mia company until Dan got home. Aku menemani mbak yang cewek ya, mbak Kunti Mia, sampai Dan itu pulang. They look somewhat altered. Mereka sangat ketakutan, tapi gak tahu kenapa. What is the medallion? Aku sama Mia itu bestie forever. Dari kami kecil. Jadi itu sebagai simbol pertemanan kami hingga hari ini. Siapa yang bakal ngubur mereka? Kayaknya sing jogo makam derek. Atau keluargane sing dibongkar iku mang. Salah. Makanya remaja-remaja, jangan gladik ya. Aku gak tahu caranya menjelaskan itu, Pak. Kita itu datang ke kuburan itu untuk melepaskan sesuatu. Sesuatu yang tidak ada di dunia ini, you know. Kayaknya hal itu deh yang menghantui mereka. Beren lah, apa mau cul... Mia menggambar sesuatu sih. Mungkin ini bisa jadi barang pertimbangan penyelidikanmu. Itu kayak museum in cemetery. Tempat kayak sebuah bangunan yang ada di tengah-tengah makam ya, lho, iku mausoleum. Dan patungnya aneh. Kayaknya aku harus ke sana juga untuk penyelidikan. Ya. Oke, teman-temanku tercinta, para siswaku tercinta, dengan menulisnya Bapak Ren di petanya, ini menandakan bahwa kita harus menutup episode ini, dan kita lanjutkan di episode selanjutnya. So, kalau kalian suka, ketik like aja, dan jangan lupa subscribe di channel ini. See you till next video, and ciao. Dadah! Jangan lupa komen juga di bawah. Dadah!